limo sodo kenegak yang syaratnya tunggal maha tunggal it ya wes dunia akan mengalami kehancuran secara global. Ya kan, di dalam kehidupan sehari-hari dulu, yang realita dulu aja, harus bisa merasakan bersyukur. Itu bagian dari perjalanan spiritualitas. Kenapa dibilang spiritualitas? Suatu sikap atau langkah untuk memahami segala perilaku kita sehari-hari, itu namanya spiritualitas. Membangun diri untuk menjadi pribadi yang lebih sadar, ya kan? Kita melakukan misalkan ini, kita bekerja dan kita sambil memahami apa yang segala apa yang kita lakukan. Nah itu bagian dari spiritualitas. Tidak hanya di saat bening aja. Makanya kan spiritualitas kan ada dua, topong rame karo topong mening. Topong rame ya kita hidup di keseharian itu dengan keluarga, dengan teman, dengan pekerjaan kan macam-macam. Ya. Kalau topo wening, ya kita perenungan, relaksasi, menemukan tingkat kedamaian. Kedamaian jangan dicari, tapi ditemukan. Beda loh, ditemukan dengan dicari beda loh. Misalnya jodoh ini, jodoh dicari, yang namanya cari itu pasti tumbuhnya dari karsa. Tapi kalau dipertemukan karena suatu energi yang saling menyatu, ada tarik unsur tarik menarik. Beda lah loh. Nah itu kedamaian tidak untuk dicari tapi dipertemukan. Nah bagaimana cara mempertemukan kedamaian itu? Kita harus mempunyai dasar kasih. Ya itu kedamaian, dasarnya neng kasih. Dan ibaratnya katun termaning urip dumunung ana ning katun termaning ati. Kalau kita nggak bisa menenangkan di dalam hati kita sendiri, ya mana bisa kita menemukan kedamaian? Hal sepele ya. Kadang kita terlalu was-was. Nah makanya kalau kita sudah mencapai tingkat kesempurnaan level spiritual yang level tinggi, itu orangnya ya kalem, santai, pikirannya lebih universal, pola pikirnya lebih fleksibel, ya kan? Orang kemerungsungan dalam arti tidak khawatiran gitu loh, membawanya tenang apapun yang terjadi. Selalu melangkah itu selalu diberikan terlebih dahulu. Mau ngomong itu loh, diberikan dulu. Makanya di dalam Jawa, nek arep ngomong itu dipikir dulu. Ojo mapanake pikir ana ning ngarepe lati, ning mapanake arti ning ngarepe lati. Ya kan? Mula diarani lati paling landhep di dalam raga kita. Mulut ini. Itu hal sepele loh. Kadang-kadang kita menyakiti orang lain tanpa kita sadari kalau kata-kata itu menyakiti orang lain. Makanya sebelum kita mengatakan orang ngatai berkata pada orang lain, kira-kira misal kata-kataku ini saya tujukan kepada saya, kira-kira menyakitkan enggak? Nah, kadang-kadang hal sepele di dalam kehidupan sehari-hari itu sering terjadi. Yang gitu. Orang yang sudah melatih itu masih gitu. Apalagi yang enggak mau menyadari gitu kan. Makanya ada orang yang ngomongnya seenaknya sendiri tanpa memikirkan kata-katanya menyakitkan hati orang lain. Makanya kan kudu iso mapanke ati ning ngarepe lati. Jangan mapanke pikir ana ning ngarepe lati. Kita berbicara tentang spiritual, Mas. Ada enggak hal-hal yang tersulit sebelum kita belajar spiritual? Ya spirit itu biasanya ya, semakin kita mengarah kebaikan itu ujiannya semakin banyak. Contohnya Mas? Ya kita mendapat terpakan masalah keluarga, ya masalah cinta, masalah apapun dalam kehidupan di dunia. Nah itu untuk melatih tingkat kesabaran kita, ketenangan diri kita. Makanya kan hidup itu yang namanya
perasaan senang, sedih, bahagia, gembira, ya kan? Itu kan selalu berulang-ulang terus, ya kan? Kehidupan itu sekarang bah seneng, besok susah lagi. Setelah susah dilewati, seneng lagi. Setelah senengnya berlalu, susah lagi. Terus roda waktu itu selalu berputar gitu. Tapi di dalam momen-momen yang kita melewati itu, kita harus bisa menyadari, harus bisa mengambil hikmahnya. Kalau kita nggak mau mengambil hikmahnya, kita nggak bisa menggali apa yang terkandung di dalam perjalanan itu tadi. Makanya kan kalau kita berjalan di tempat itu, oh lewat ini lagi, lama-lama kalau kita sadari kan makin lama kan semakin hafal kan, iya kan. Kadang-kadang hanya cuma lewat aja kan gitu kan, nggak dipahami, akhirnya kenal lagi kan, makanya gitu kan. Makanya kan orang yang menjadi berhasil itu karena sering mengalami kegagalan, ya kan. Orang menjadi kuat karena sering mengalami kelemahan, ya. Orang menjadi baik karena belajar dari kesalahan. Kita memahami kesalahan kita, tanpa kita bisa memahami kekurangan kita, ya nggak mungkin kita akan bisa menjadi lebih baik lagi, gitu. Kita ibaratnya mau senang harus berlatih dari kesedihan dulu, penderitaan. Ya, dari penderitaan-penderitaan ini kita pahami, setiap kita ambil hikmahnya. Jadi misalkan lewat itu lagi, kita penangannya lebih lain, lebih tenang dari sebelumnya gitu loh. Ya kan? Kadang-kadang kan orang hidup itu dari muda sampai tua gitu terus, nggak ada perubahan. Dan makanya kan kedewasaan seorang tidak dipandang oleh usia. Dari kematangan berpikir, Mas. Iya, karena sering-sering memahami, menyadari, iya kan. Makanya kan belajar dari hal sepele dulu aja lah, nggak sejauh-jauh. Air gitu loh, kita tiap hari minum. Ketika masuk ke tenggorokan kita, kita rasakan. Oh, Gusti Allah mlebu ning awakku, gitu loh. Oh, aku mandi dengan Tuhan. Tuhan itu ya air. Yo, semuanya itu yang unsur alam itu Tuhan. Tapi Tuhan itu bisa berwujud. Ada loh wujudnya Tuhan itu. Tuhan itu bisa mewujudkan. Apakah sepakat orang belajar dari Kristus meninggalkan semuanya? Ya harusnya harus seimbang. Gak boleh seperti itu. Ya namanya spirit, ya kalau kita punya tanggung jawab, ya kita harus selesaikan. Kan gitu. Lah kan kita spirit itu gak harus bertepi di hutan, lautan, gak harus kayak gitu. Di rumah aja bisa kok. Justru di dalam kehidupan sehari-hari kita belajar dari spirit itu tadi. Ya kan? Apa wis ning alas iki iso cedak karo Gusti Allah, ya enggak mungkin. Kan gitu loh. Terus belajarnya apa? Justru apa, ketika orang hidup di hutan, ya kan misalnya. Begitu dari hutan keluar dari area hutan, dihidupkan ramai, kaget juga. Ya namanya perjalanan. Ketika kita memahami perjalanan kita untuk dijadikan suatu pelajaran, kan kita mempelajari dari perjalanan itu untuk dijadikan pelajaran. Nah, itu namanya spiritualitas, ya kan? Makanya kan hidup itu adalah perjalanan. Bagikan perjalanan. Perjalanan itu adalah pelajaran. Dan pelajaran itu butuh waktu yang namanya proses. Jangan itu. Dan proses itu butuh kita analisa. Nah, kalau kita sudah menganalisa, kita akan menemukan hasilnya. Makanya saya pernah bilang, hidup itu ada tiga pertanyaan, apa, bagaimana, untuk apa, ya kan? Kenapa kita bertanya apa? Karena kita tidak tahu. Setelah tahu bagaimana, ya bagaimana, nanti tinggal penemuan kita. Kalau kita sudah tahu bagaimana, untuk apa, ya kan? Kalau sudah kita bisa menjawab untuk apa, kalau orang Jawa bilang, oh iya, ya kan? Sepele ya. Itu. Jadi banyak sekarang orang menyalahkan, kamu seperti iblis. Di kita itu, di dalam diri kita ada unsur iblis. Ya namanya anti kuat. Ya kan? Di dalam diri kita juga ada unsur malaikat yang namanya kuat. Makanya saya pernah
membicarakan masa hono coroko hono ya ha ho kan suwung noi ono anane ono soko ora ono ya kan makane terjadilah jadi ono ki mergo setelah jadi keajaiban Tuhan itu mengeluarkan yang namanya partikel Higgs boson ya kan Higgs boson ini menghasilkan dua bentuk yang namanya kuark dan anti kuark itu padha wae. Dari awal penciptaan dunia ini itu sudah diciptakan yang namanya unsur plus dan plus dan negatif kan gitu. Kalau enggak ada itu enggak ada kehidupan. Kalau kita enggak diberi unsur malaikat di dalam diri kita ya orang enggak bisa hidup. Makanya jangan salahkan Mak. Jangan salahkan apa? Iblis. Nah, caranya gimana? Harus bisa diseimbangkan. Karena apa? Sifat buruk itu ketika kadar iblisnya terlalu banyak, kelebihan. Iya tak? Unsur malaikat pun juga enggak baik kalau kelebihan kebaikannya. Akhirnya apa? Orang jadi fanatik, merasa bersih, semuci suci, merasa benar, merasa pintar, ya kan? Yang lain salah, kan gitu. Karena di dalam ajaran sekarang itu ya nyun sewu ya pada salah persepsi menyalah-nyalahkan iblis di dalam hidup kita nggak ada iblis nggak ada kehidupan gitu nah itu makanya adanya sifat negatif itu harus diseimbangkan ya seimbangkan makanya dibilang itu ibu pertiwi bapak angkoso ibu pertiwi terkandung dalam empat unsur alam. Nah, bapak angkoso itu ya cahaya ilahi itu saat tadi. Makanya kita harus diemong, harus bisa menselaraskan antara ibu pertiwi bapak angkoso. Karena keadaan dunia ini sudah kehilangan identitas dengan langit, ya kan? Dunia ini sudah kehilangan identitasnya dengan langit. Kan ngono. Sedulur papat, kalimo pancer. Asine nak sejati nih kuwi to. Nggih. Ya kan? Kitab Jamus Kalimo Sodo ya pustaka Jamus Kalimo Sodo itu artinya itu mas dari kelima itu ada satu sodo ini iki yang dialami cahaya Tuhan orang tek kalimat sahadat enggak dari dulu enggak ada kata kalimat itu bahasa Sanskerta Kalimo Sodo penegak yang sahabatnya tunggal maha tunggal makanya kita harus kalimo sodo itu harus menjadi suatu sifat tunggal enggak boleh terpisah manakala ini terpisah dengan identitas langit ya wes dunia akan mengalami kehancuran secara global makanya orang Jawa membuat suatu pengertian tentang kehidupan selalu dibangun dalam bentuk relief nah itu kandungannya dalam jadi enggak ada tulisan itu jarang jadi relief kita pelajari nah, itu orang dulu memang kayak gitu membikinnya kayak aku ini dulu waktu sama yaitu yang gereja itu biar sinawa karo manukmu kan angel loh aku aduh aku. Akhirnya sampai iya bener sampai aku tuh membikin pipa yang tak bikin ini lingga dan yoni karena apa itu simbol siwa kan gitu kan tanpa ini unsur penciptaan gitu makanya aku selalu tak bikin pipa itu biar ingat gitu loh namanya kan rokok ini ya rokok disedot ya hidup itu disedot diserap diolah dianalisa diterapkan nak ngono toh mas iya toh nah itu hidup kan ngono loh yuk ini gak jorok loh yuk ini memang loh tanpa ini kita gak bisa jadi kita kan ngono loh kadang-kadang orang terlalu pikirannya wah negatif iya toh nah ini loh terlalu sempitnya pikiran kan gitu loh makanya gini ini orang sama-sama berarti ulama atau kiai lah misalnya ya ini kiai misalnya ini kiainya itu hanya belajar dari kebaikan aja ya kan sedangkan kiai satunya dia pernah melewati perjalanan kehidupan yang buruk nakal mungkin ya nom-nomanir masa mudanya itu nakal lah gitu itu ya setelah pas sama-sama menjadi pandita
itu pintar orang yang sudah mengalami buruk hal buruk. Contohnya wes Sunan Kalijaga. Iya kan? Masa lalunya Sunan Kalijaga kayak apa kan gitu ibaratnya. Makanya kalau kita mengalami masa muda yang buruk itu bagian dari proses. Gitu. Jadi kalau kita belajarnya hanya baik terus akhirnya menjadi suatu kesombongan diri bahwa kita merasa diri kita baik kan. Tapi kalau orang yang pernah melewati suatu kehidupan masa muda yang nakal atau pernah mempunyai suatu keburukan-keburukan masa muda, kita berpikirnya oh pernah merasakan seperti ini, ya kan? Bisa memaklumi sesuatu, ya kan? Akhirnya menjadi sesepuh yang mempunyai pola pikir yang lebih universal, mempunyai wawasan. Jadi ngerti mana yang ngerti bener, antaranya bener karo penel kan, antaranya benar dan benar-benar benar kan gitu loh. Iya kan? Makanya kan kalau kita pernah melawan, justru makanya kan sama-sama pandita ya, yang satu pandita ini pernah melewati masa-masa suram atau dalam masa muda yang mungkin buruk ya, sama-sama pandita ini belum pernah, pasti orangnya lebih pintar ini. Dan itu kisah nyata loh, banyak kiai orang belajarnya dulu masa lalunya buruk akhirnya jadi kiai ya. Nah makanya kan masalah muda buruk itu tidak jaminan akan selamanya buruk. Selama kita mempelajari dan memahami kekurangan kita juga akan, karena apa, baik dan tidaknya kelak nanti ketika kita memahami segala perjalanan kita, kita analisa perjalanan kita akan menjadi sesuatu yang baik.